Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya perkutut lover di seluruh Indonesia? Pecinta anggungan perkutut lokal yang saya cintai dimanapun berada, khususnya di daerah Yogyakarta dan sekitaran Singosaren sini ya teman-teman. Ini saya doakan kalian semua panjang umur, sehat, waras, bahagia, dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya teman-teman, ini saya lagi latihan lomba, latihan tapi dinilai ya teman-teman. Ini di Pasar Singosaren. Jadi ini gantangan Singosaren ya teman-teman, tadi ada pitoknya. Jadi ini di sesi pertama itu ada kelas lost point, karena apa ya teman-teman? Karena lost point ini nanti gantangannya itu ada 40 gantangan dan juri itu samping sama kanan itu ada 10-10. Nah ini sama orang Gunung Kidul. Ini bersama siapa ini? Ustadz. Mas Beni. Oh, Mas Beni dari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ini menurut jenengan ini kan bulan puasa. Yeah. Ini dari Gunung Kidul jauh-jauh datang ke sini. Ini menurut jenengan gimana ini hari puasa ini? Ya lumayan buat hiburan, isi waktu luang. Biar enggak gibah terus. Oh ya. Ini bawa perkutut berapa ini? Tiga. Semoga nanti poin semua ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman dari Gunung Kidul aja datang, enggak cuma dari Yogyakarta sini ya teman-teman. Jadi ini nanti gantangan tuh 40, sesi A, sesi B, sesi C itu, dan dinilai 30 menit. 30 menit berlanjut. Mungkin kalau mulai nanti jam 8:30, nanti akan selesai mungkin kurang lebih jam 10:30 ya teman-teman, atau jam berapa nanti kita lihat aja nanti, karena ini suasana alhamdulillah cerah dan semoga acara berjalan lancar sampai akhir, dan semoga nanti para pengganteng itu bisa pada juara ya teman-teman, karena mengingat hari puasa, dan semoga nanti pada betah sampai apa ya puasanya itu sampai selesai, dan kita bisa bertemu lagi di event-event berikutnya teman-teman. Jadi di Singosaren sini itu ketik aja atau tanya-tanya aja di Pasar Singosaren ya teman-teman. Semoga nanti atau pengganteng-pengganteng pemula-pemula itu bisa datang ke sini, dan ini aksesnya gampang sekali. Ini di ring road itu cuman ada pom bensin itu seberangnya itu dikit, terus tanya Pasar Singosaren atau udah di kota gede tanya Pasar Singosaren itu banyak yang tahu ya teman-teman. Jadi juri-juri, oh Bangun Tapan ya, nah, masih ikut Bangun Tapan ya teman-teman. Ini suasana nih apa ya, suasana itu lumayan sejuk banget, parkiran untuk mungkin apa tuh tempat-tempat duduk untuk pengganteng tuh alhamdulillah sangat enak di untuk didudukin, dan kita saksikan ya teman-teman sesi lokal sesi kelas bebas. Sesi pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ini video ini. Thank you.
sekian derajat. Pasang dulu semua.